Salam sejahtera. Saya Tani Ing dari MS 23. Hari ini saya hendak menerangkan apakah moral etika nilai akhlak. Sebenarnya, moral membawa perhentian ajaran atau pegangan berkenaan dengan buruk baik sesuatu perbuatan, sikap atau cara berkelakuan yang diukur dari segi baik buruk sesuatu akhlak. Seterusnya, etika merupakan salah satu cabang utama fafasan yang merangkumi kelakuan betul dan kehidupan baik. Nilai merupakan alat yang menunjukkan alasan rasa cara pelaksanaan atau kealahan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau kealahan akhir yang berlawanan. Alat diartikan sebagai satu tingkah laku, tetapi tingkah laku tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang. Tidak cukup hanya sekali melakukan perbuatan baik atau hanya sewaktu-waktu sahaja. Sekarang, saya hendak berkongsi pengalaman saya yang berkaitan dengan moral, etika, nilai dan alat. Pada bulan yang lepas, saya telah pergi ke pos laju berdekatan dengan rumah saya. Semasa saya sedang menunggu nombor giliran saya dipanggil, saya terlampak seorang pacat yang cacat kaki masuk ke dalam pos laju. Kemudian dia hendak berbayar bil elektrik tetapi dia berhadapi kesusahan. Tiba-tiba, seorang pemuda segera berjalan ke arah pacat itu dan memberi bantuan kepadanya. Kelakuan pemula itu telah memberi terlalang kepala saya untuk membantu orang lain semasa mereka mempunyai kesukaran. Sekian, terima kasih.